Baru-baru ini, Malaysia dan China telah mengadakan perbincangan mengenai cadangan kerjasama dua hala dalam bidang pertanian, khususnya pertanian moden serta penyelidikan pertanian. Difahamkan perbincangan itu dilakukan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu dan Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing. Menurut satu kenyataan media, China bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam polisi berkaitan pembasmian kemiskinan melalui program pertanian. Hal ini bagi mewujudkan pasaran komoditi dan rantaian nilai makanan yang mapan serta penggunaan pertanian pintar dalam pengeluaran bijiran. Bukan itu sahaja, melalui program ini, hubungan baik antara Malaysia dan China juga akan terus diperkukuh khususnya dalam bidang pertanian. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama, pertemuan ini adalah pertemuan pertama antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Duta Besar China di Malaysia yang bertujuan bagi membincangkan cadangan kerjasama dua hala dalam bidang pertanian antara kedua-dua negara. Oleh sebab itu, kedua-dua negara turut bersedia untuk memperkukuhkan perdagangan dua hala dalam bidang pertanian selaras dengan keperluan bagi menjamin sumber makanan yang mampan dan berterusan. Terdahulu, Malaysia berharap agar China akan terus berkongsi kejayaan dengan rakan-rakan dagang bagi mencapai kemakmuran bersama, terutamanya dalam bidang pertanian. Ini sekaligus membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dalam sektor perindustrian. Melihat kepada kerjasama ini, semoga China-Malaysia akan terus berkembang lebih maju berbanding negara-negara membangun yang lain. Ini juga sekaligus membuktikan bahawa kerjasama dua negara ini akan membuahkan hasil yang mampu membuka mata dunia. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.